Oke, Kak, ini cara setting skillnya 200-nya ya. Pertama, Kakak harus di mode utama terlebih dahulu. Yang kedua, tekan tombol kiri atasnya untuk settingnya. Tekan selama 3 detik. Kalau udah berbunyi, udah tanda setting. Pertama, Kakak harus ke mode bangkoknya dulu. Mode bangkok. Kalau belum mode bangkok, Kakak bisa tekan tombol kanan bawahnya. Ya, ini ditekan aja, dicari yang di mode bangkoknya. Oke, kita cari dulu ya. Mode bangkoknya terlebih dahulu. Nah, kalau udah ketemu kan, Kakak tekan tombol kiri bawahnya juga. Ini di offin aja, Kak. Ini di offin aja. Lalu tekan tombol kiri bawah lagi. Ini mode 24 jam sama 12 jamnya. Untuk pindahnya di tombol kiri atas bawahnya. Kanan bawah, sorry, kanan bawah ya. Kita setting 24 jam. Bagian bawah lagi, Kakak mau pindah ke di tombol kiri bawah lagi. Ini untuk detiknya, untuk tambah kurang angka di bagian tombol kanan bawahnya. Untuk pindah ke menit, Kakak tekan di bagian sini lagi, tombol kiri bawahnya. Tambah kurang angka di tombol kanan atasnya. Ini kita setting di jam 5.35 ya. Kita setting di jam 5.35. Berarti di setting di jam 15.09 aja. Ini tuh tambah kurangin angka. Jadi ini bisa disesuaikan sama ini kita setting di jam 5.39 ya, ini untuk pindahnya. Kalau sudah, Kakak tekan tombol kanan bawahnya lagi, kiri bawahnya. Ini tahunnya. Ini tahunnya kita setting 2023. Untuk pindah lagi, Kakak di tombol kiri bawah. Ini di tanggalnya. Ini bulan, sorry. Yang pertama ini bulan, yang kedua ini tanggal. Tombol kiri bawah lagi. Ini Kakak tinggal di C aja ya. Ini di tombol ini. Oke, kalau udah like, ini tuh untuk pencahayaannya. Kakak ditekan aja 3 ya, angka 3-nya itu udah bisa. Oke, kalau udah di mode utama, di Kakak lagi tinggal ditekan tombol kanan dan tombol kiri atasnya. Nah, ini sudah ke setting ya, Kak, karena tadi kita udah di setting di jam 3. Oke, semoga membantu. Kalau belum pas di jam 3.5 itu akan analognya akan muter ya, Kakak ya, menyesuaikan sama jam digitalnya. Terima kasih.